Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Musrenbangnas 2020 dan Penyusunan RKP Rencana Kerja Pemerintah 2021 secara online melalui video conference Kamis 30 April 2020. Musrenbangnas yang dibuka langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo itu diikuti para gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia. PLT Gubernur Aceh pada kesempatan itu didampingi Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, para asisten serta sejumlah kepala SKPA. Video conference itu sendiri dilakukan PLT Gubernur Aceh melalui ruang rapat Sekda. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan wabah COVID-19 telah merusak perekonomian Indonesia tahun 2020. Namun Presiden Jokowi yakin kondisi itu akan segera berakhir di penghujung tahun ini dan perekonomian Indonesia akan bangkit kembali di tahun berikutnya. Karena itu, Jokowi meminta perencanaan 2021 harus betul-betul adaptif dengan perkembangan situasi yang dihadapi saat ini. Musrenbangnas ini adalah siklus tahunan untuk merencanakan pembangunan tahun depan, tahun 2021. Karena itu perencanaan pembangunan tahun 2021 harus betul-betul adaptif dengan perkembangan situasi yang kita hadapi saat ini. Apa yang kita kerjakan tahun ini akan memberi fondasi bagi tahun yang